Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bareng channel saya di sini ya. Semoga kabar Anda baik sehat selalu ya dimanapun Anda berada. Di video kali ini saya dapat temuan tentang motor Suzuki FU ya ini. Terdapat masalah ketika berjalan lampunya langsung mati dan terdengar suara menggelotok yang sangat keras ya. Semula saya menduga masalahnya mungkin akibat keteng yang putus ataupun klep yang copot, tetapi mendengar dari sang pemilik ketika motor suara menggelotok itu berbarengan dengan matinya lampu head ya yang ke depan. Dari itu saya menduga kemungkinan masalahnya terjadi di ruang sepul ya. Untuk itu saya langsung membongkarnya, dan setelah dibuka benar saja ya, ini yang terjadi di dalamnya. Sepulnya banyak yang putus, hampir semua gulungan terkena pada putus-putus seperti ini, amburadul. Karena akibat dari baut L yang lepas ini ya, baut L yang mengikat gigi gendeng atau gigi starter ini copot. Yang satu udah copot, yang duanya baru kendor saja ya. Hal ini mungkin bisa saja terjadi di motor Anda ya. Untuk itu jika Anda membukanya, sebaiknya Anda sambil mengecek tiga baut ini dan kunci yang kencang ya, agar masalah seperti ini tidak terjadi di motor Anda. Ini proses pelilitan ya, saya serahkan kepada ini matanya yang masih muda, karena ini emang dibutuhkan ketelitian banget ya. Karena ini udah malam, mata saya juga udah sedikit berkunang-kunang. Ini masih proses pelilitan ya, sobat. Setelah beres 6 ini ya, ini di akhir yang ke-6 ini kita sambung ke buat yang ke lampu ya, dan nanti di akhir yang ke-8 baru output ke charger atau kabel yang putih ya. Kalau yang ini yang kuning yang buat ke lampu, dan yang putih nanti yang ke pengisian. Dari sini lilitan tetap disilang ya, ini dari sini berarti ke sini, dan ini yang ke sini, nanti akhir ini ke sini ya. Oke sobat, ini hasil dari lilitan tadi ya, tidak terlihat begitu bagus sebenarnya ya, ini hanya ini saja karena waktunya diminta lebih cepat, dan bantalan-bantalannya tadi banyak yang hancur ya. Tip lain dari saya, sambil mengencangkan ini, jika dibuka dulu sebaiknya Anda memakai lem ya. Saya memakai lem plastik steel karena takut terulang lagi ya. Oke, kita coba memasangnya. Ulah kegerebegan gua. Bosnya sampai sini kak, kenapa? Dengan all in top. Kunci udah 8 ya. Ini tinggal. Oke.
mundur saya tekan karena musim ini rampak kurangnya kolong meter kan. Menurut cerita soket yang satu full share. Cobaan lah. Udah ada gas dah. Keretan. Oke pemirsa, mungkin motornya sekarang sudah bagus lagi ya. Lampunya sudah nyala kembali. Mungkin sekian saja. Terima kasih bagi Anda yang sudah menyaksikan video ini ya. Semoga ada manfaatnya. Silahkan tulis di kolom komentar jika ada pertanyaannya. Terima kasih bagi Anda yang sudah menyaksikan. Selamat malam, sampai berjumpa lagi. Oke sobat, videonya mungkin cukup sekian saja ya. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe ya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.